Dan senang sekali pada sore hari ini bahwasannya untuk pertama kalinya Jimbaran yang diinisiasi oleh para generasi mudanya kemudian bersinergi dengan desa adat berjuluk desa adat Jimbaran pada hari ini bisa melaksanakan atau melangsungkan satu agenda yang sangat penting dan bermanfaat sekali buat kita semua, tidak sebatas manfaat itu buat masyarakat Jimbaran, karena dalam konteks disebutkan dengan Jimbaran Youth Festival ini benar-benar ini memberikan satu gelora yang luar biasa dalam kita pemberdayaan terhadap budaya kita itu sendiri, kemudian pemberdayaan terhadap sumber daya manusia kita, dan juga sekaligus dalam hal ini dalam rangka kita untuk melakukan lebih menekankan pada sisi promosi pariwisata yang bersumber dari potensi yang kita miliki khususnya di desa adat Jimbaran. Bersama pimpinan daerah, saya mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya pada seluruh komponen masyarakat Jimbaran dan khususnya kepada para generasi muda Jimbaran yang telah mau, sanggup dan mampu tampil untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat buat kita semua dan khususnya buat masyarakat Jimbaran di sini. Dengan begitu jeli melihat bahwa ruang dan peluang berdasarkan potensi yang dimiliki, khususnya potensi pesisir pantai ini untuk bisa dielaborasi untuk kepentingan yang lebih bermanfaat nantinya di masa depan, khususnya buat masyarakat di Maret itu sendiri. Tuhan Yang Maha Esa, saya seraya dan mengucap Om Aligena Namastu Namasidem. Maka pada hari ini kegiatan acara Jimbaran Youth Festival saya buka secara resmi dengan ditandai pemakulan gong sebanyak 3 kali.